Konten harian 19, salam sehat dan sejahtera. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum lanjut, mohon like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. 7 hewan dipercaya dapat menangkal ilmu hitam atau santet. Di Indonesia, sudah banyak sekali cerita tentang santet dan juga ilmu hitam lainnya yang cukup mengerikan, apalagi mendengar cerita bahwa ilmu hitam memberikan pengaruh buruk bagi orang yang menerimanya. Tetapi ternyata ada 7 hewan penangkal ilmu hitam atau santet. Inilah daftar 7 hewan yang dipercaya sebagai penangkal ilmu hitam atau santet. 1. Kucing. Siapa yang pelihara kucing di rumah atau hanya sekedar memberi makan kucing di sekitar rumah? Ternyata hewan lucu satu ini bisa melindungi kita dari santet dan ilmu hitam lainnya. Kucing biasanya memiliki kepekaan yang lebih hebat daripada manusia. Kucing akan bertingkah aneh jika menemukan sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. Bahkan konon katanya kucing juga bisa melihat makhluk halus. 2. Burung perkutut. Burung perkutut ternyata juga bisa menangkal ilmu hitam. Banyak yang percaya bahwa burung ini memiliki kekuatan magis yang kuat. Ada 5 jenis burung perkutut yang konon katanya bisa menangkal ilmu hitam. Pertama adalah burung perkutut cemani, kolbuntet, kemudian ada perkutut rajekwesi, perkutut singkir sengkolo, perkutut puser bumi, dan yang terakhir ada perkutut jogoboyo. Burung perkutut ini akan memberi pertanda jika ada sesuatu yang janggal di rumah kita, bahkan perkutut dapat menjadikan dirinya perisai dari ilmu hitam. 3. Ayam cemani. Siapa sangka, ternyata seekor ayam bisa menangkal ilmu hitam juga. Ayam cemani yang didominasi warna hitam ini memang terlihat menyeramkan. Apalagi mendengarkan mitos ayam cemani yang katanya bisa menjadi makanan jin atau persembahan ilmu hitam. Tetapi bagi sebagian orang, di balik warnanya yang menyeramkan, ia bisa membantu kita menangkal ilmu hitam. Dahulu kala ayam ini tidak sembarang dimiliki oleh orang biasa. Ayam cemani biasanya dipelihara oleh para keturunan kerajaan agar terhindar dari serangan gaib. 4. Burung hantu. Sesuai dengan namanya, burung hantu biasanya dikaitkan dengan makhluk halus. Bahkan di beberapa film, burung hantu ini menjadi properti untuk menambahkan kesan horor. Apalagi burung hantu yang merupakan hewan nokturnal atau aktif pada malam hari. Biasanya burung hantu akan mengeluarkan suara jika menemukan sesuatu yang aneh atau bahkan tak kasat mata. Karena kepekaannya inilah, burung hantu menjadi salah satu hewan yang bisa menangkal ilmu hitam. 5. Anjing. Hewan berikutnya adalah hewan peliharaan yang tidak kalah lucunya. Anjing termasuk hewan peliharaan yang cukup pintar dibandingkan hewan peliharaan lainnya. Selain itu, anjing juga peka terhadap lingkungan. Apalagi anjing yang sudah terlatih untuk melindungi majikannya. Penciuman dan pendengarannya yang tajam membuat anjing selalu waspada jika ada hal aneh yang di dekatnya. Jika kalian memelihara anjing dan mereka berperilaku aneh, maka kalian harus waspada. 6. Burung pelatuk. Siapa yang familiar dengan kartun Woody Woodpecker? Kartun yang satu ini adalah kartun tentang burung pelatuk. Burung ini diyakini bisa menangkal ilmu hitam nih. Sayangnya, untuk mendapatkan burung ini tidak begitu mudah. Burung yang satu ini biasanya tinggal di dahan pohon yang tinggi supaya bisa mengincar mangsanya dengan mudah. 7. Angsa. Hewan yang satu ini ternyata bisa menangkal santet dan ilmu hitam lainnya. Angsa yang merupakan hewan herbivora ini juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Hewan yang satu ini memang terlihat anggun dan tenang. Tetapi di balik itu semua, ternyata ia mampu menahan semua ilmu hitam yang ada. Itu dia 7 hewan yang dipercaya dapat menangkal ilmu hitam atau santet. Semoga bermanfaat. Terima kasih.